What's up, what's up, what's up? Selamat datang di Musik Kata. Musik tidak buta. Yoi, musik itu tidak buta, Mas. Iya, soalnya musik bisa membuka, ya kan? Iya. Bukan menutup. Bukan menutup lah, bukan ya. Yoi, terus. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta. Okay, salah satu rapper yang gue bilang, liriknya kalau gue dengar tuh pernah agresif, Mas. Liriknya tuh gokil. Kenalin Al Smith. Yo, word up. I go with the name Al Smith. What's up, Al Smith? Yep. Al Smith ini kemarin sempat ikutan Flaps ya. Yo, Jadi kemarin kita ada Z. Sekarang ada Al Smith. Ini gila. Battle rapper pak di sini. Lagi main-main ke sini. Episode semakin ke sini, episodenya semakin pokoknya. Semakin pokoknya. Lu boleh cerita dulu, Al Smith, introduce nih. Lu lagu rap pertama yang lu denger apa? Lagu rap pertama yang gua denger, enggak lagu rap sih, yang sama Bondan. Fade to Black. Fade to Black. Oh, sama Bondan. Black. Pertama denger itu Fade to Black. Terus mungkin gua banyak denger tapi enggak gua dalemin ya. Mulai gua dalemin tuh 8 Mile sih, dari 8 Mile. Dari 8 Mile. Dari film malah. Oke. Orang battle rap nih ya, keren nih. Dari situ sih. Berarti lo terinspirasi gara-gara lo lihat Edma. Gara-gara gue lihat Edma. Oke. Rapper favorit lo selain Eminem siapa tuh? Kendrick. J. Cole, Joyner Lucas. Yang new school-nya itu, old school-nya, Method Man, Tupac, of course Biggie. Gokil. Jadi Al Smith ini, Mas, kalau gue ngobrol sama dia tuh pengetahuan hip-hop-nya tuh lumayan dalam, Pak. Ois. Jangan lupa. Lumayan dalam, Pak. Sumpah. Jadi kalau gue ngobrol sama dia, lo tahu ini? Tahu, oh lagunya ini, iya lagunya gini, anjing ini anak kecil kok tahu ya lagu-lagunya, aslinya nggak tahu ya doang. tapi gitu pak, jadi knowledge tentang hip hopnya tuh harus diasah gitu. Iya, jadi gue sangat menunggu sih karya dia yang bakal datang nih ke depan. Benar. Apa tuh, emang ada apa? Ya lo kan katanya mau punya album. Oh, gitu. Katanya ya. Dengar kabar burung nih. Aku aminin aja lah. Aminin aja. Nah, jadi dia salah satu rapper yang gue tunggu. Soalnya kemarin ya pas ngeluarin single Seali. Belum Seali. Teman Nani. Nah itu, gue kenalnya dari itu tuh. Nah gue ketemuan sama dia di acara UPI. Di acara launching albumnya tahun 13 Harimau Sumatera. Yoi. Dan dia freestyle-nya jago pak. Ya biasalah anak-anak lagi nongkrong kan, cypher mabok ini langsung freestyle. Gue yang udah tua freestyle-nya jadi cupu dia. Dipuji-puji terus. Gila. Jadi Al Smith ini kalau kalian belum lihat bisa dicek singlenya belum Sali. Lu ada yang baru lagi nggak, single yang baru-baru ini? Ada Shadow Boxing. Terus gara-gara tadi gue bilang juga one of my favorite MC itu Kendrick kan. Ya. Kebetulan gue lahirnya bareng sama Kendrick. Oh, lahirnya bareng seakan-akan sama. Hari lahirnya bareng. Jadi pas 17 Juni tahun 2020 itu gue bilang gue bikin apa ya hari lahir gue, gara-gara sama Kendrick gue ngeremix DNA. Oke. Saya sempat lihat tuh ya, remix DNA. Kita lihat nih di Musik Koran nih bakal kayak gimana. Ya enggak tuh. Yoi. Let's go. Musik kata. Musik tidak buta, tapi mata saya ditutup. Hati saya tetap terbuka karena musik. Yoi. Oke, di acara hari ini kita bakal pilih 4 kata dari Kortan seperti biasa. Tapi 2 kata terakhir gue ada surprise buat dia, Pak. Gue ada surprise buat dia. Gimana nih? Terserah, mau pilih dari halaman depan, dibuka-buka aja. Halaman sini boleh. Terus pilih, tunjuk. Oke, wes ngasal ya. Yo. Tapi tuh yang ditunjuk. Oke. Boleh dibuka lagi. Oke. Boleh dibuka lagi, pilih sebelah kanan sekarang. Yoi. Bentar ya. Widih, sakit ini, Pak. Ini keren sih. Oke. Ini keren ini. Balik lagi dong. Sekarang kiri atas lah. Wah, gokil kata-kata yang lu pilih, Pak. Sumpah. Yo. Oke. Satu lagi, Mas. Satu lagi dari sini. Satu lagi dari sini. Balik lagi. Boleh. Terserah. Satu lagi sini. Aja. Kok ketawa? Saya. Ini lumayan lucu sih nih. Wah, lumayan lucu nih. Oke. Asyik. Tapi oke nih lu punya pilihan kata nih. Itu oke loh, Pak. Sebenarnya gampang sih buat dia ya.
Kayaknya gampang nih buat dia. Ini terlalu gampang buat terlalu dia. Terlalu gampang. Oke. Koran deh ya. Nah, dua kata terakhir. Dua kata kita terakhir dari mana nih? Buat nge-scratch. Woi, nge-scratch. Surprise-nya gara-gara kita bukan musik koran lagi, kita musik kata. Gua bisa pakai majalah. Ini majalah sakral, Pak. Buka aja. Buka aja langsung ya. Buka aja. Serah. Mau pilih yang mana? Ini dong. Oke. Kalau yang empat sih gampang. Oke, satu lagi, satu lagi. Ayo, satu lagi. Belum. Belum. Yo, sini. Kok wah. Saya langsung apa nih? Ya. Udah. Widih, itu paling gokil, Bang. Gokil. Udah ya. Udah. Lu terlalu gokil, Pak. Masa sih? Aduh. Udah boleh buka nih. Lu boleh lihat majalahnya. Wih, Muhammad Ali, men. Ali the Way. Sali. Belum Sali. Yoi, jadi salah satu inspirasi lo ya? Yoi, salah satu inspirasi gue, men. Mantap. Gara-gara Muhammad Ali itu, walaupun dari awal dia belum jadi siapa-siapa, dia udah bilang kalau dia bakal jadi the greatest. Oke, lo siap ya? Kata-kata lo anjing keren nih. Serius? Sumpah keren. Yo, coba gue lihat. Kata pertama, perdata. Kata kedua, peluru. Nice. Kata ketiga, super team. Wow. Kata keempat, trotoar. Sick, man. Kata kelima, year. Yeah. Kata keenam, cocok banget. Dengan greatest of all time. Goats. Greatest of all time. Goats. Yoi. Keren lah. Keren. Nah, jadi lu nulis 16 bar dari sini. Siap. Ntar yang ini buat kita scratch aja. Oke. Yuk. Hari ini, Mas Tats yang bakal bikin beatnya. Ya, yeah, hari kemarin gue yang bikin buat Z. Yep. Kita gantian, ntar gue yang bakal scratch. Alright? Okay. Alright. Let's do it. Yo, word up, musik kata. This is Al Smith right here, man. You better watch out.
yang perima musik kata flow rapi dan tertata, terpana semua mata saat ungkapan fakta dan privat bak berdaja milikan si gila harta, yang video klipnya hanya berisi aurat wanita, huruf berubah jadi peluru tembakan ke segala penjuru bagai air bah di zamanmu, kuratakan semua penghalangku, flow berubah-ubah bagai iklim, kumpulan rima bak super team, terikat hubungan intim, jadi alat lagu ekstrim, kalimat yang ku lontar tersebar di trotoar, tercatat jadi memoir, Al Smith MC Barbar pembuat owner. Follow the path of the gold. Gokil. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka, langsung di like, langsung di komen. Betul sekali. Nah, lu kedepannya ada project apa nih? Yang coming up soon lah, yang teman-teman tuh bisa menunggu. Yang jelas ada project besar di 2021 ya. Project besar wow. 2021 yeah. Ya. Dan peluru-pelurunya akan ada yang dikeluarkan tahun ini juga. Rapid test. Oh iya. Lupa. Sorry. Kendrick Chico. Kendrick. MPC Machine. MPC 2000, MPC 3000. 2000 XL. Terus Lacoste Dunero. Ya, ada jawab dong. Nah, my family man. My answer for that. Kenapa kok pertanyaannya itu ya? Iya ya. Kok itu ya pertanyaannya ya? Kami kata Fenawer. Oke. Udah deh. Men, shout out dulu, shout out kepada teman-teman. Shout out buat Westwell family, Hell House family. Hell House. All you guys. Listenersnya Musikata. Yeah. Listenernya gue. Shout out buat kalian semua. Yep. Alright man, we'll be back next time. Yo. Peace.